baru, gajah kamu baru tahu. Yang soal kios, Bos Idoy. Iya, Dro. Saya teh jadi kepikiran. Ya dicoba aja tuh, Bos Idoy. Besok saya teh cari kios, terus kita sewa. Sewa apa, Pedro? Kios, Bos Idoy. Kios buat apa? Buat jualan sirup, Bos Idoy. Oh. Kalau ada kios, kita teh bisa bikin sirup yang lebih banyak dari sekarang. Nanti saya teh jadi marketing, sekaligus customer service. Itu apaan, Bro? Saya juga nggak tahu, Bos Idoy. Cuma dengar-dengar aja. Kamu jangan pakai bahasa yang aneh, Bro. Saya teh jadi pusing. Mau ya, Bos Idoy, mau? Mau apa? Sewa kios buat jualan sirup. Terus biar sewanya bagaimana? Uang yang Bos Idoy kasih teh masih saya simpen. Kita patungan aja, Bos Idoy. Nanti sewa kiosnya teh bayar bulanan aja. Join bisnis ya, Bro? Iya, Bos Idoy, join bisnis. Join bisnis. Pon. Pon. Masuk aja yuk. Bentar. Pon. 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 Ya udah, sekarang kamu tenang, jangan nangis. Terus kamu cerita sama saya. Ada apa, Pon? Kamu kenapa? Ibu, Pon, ibu. Ibu kamu kenapa, Pon? Ibu, Pon tadi telepon. Katanya Pon mau dijodohin lagi. Nggak mau. Allah, Pon. Kirain ada apa? Ibu ingin main. Ibu papanya maksa terus mau ngancam.